dari pemerintah Kecamatan Bantala. Negara Bos sebagai gugus tugas kota Makassar ingin menyampaikan kepada seluruh tujuan dan pengunjung ataupun pembeli ataupun konsumen dalam rangka penanganan COVID-19 di khususnya di Kecamatan Bantala ini, mengingat jalan mereka adalah tempat berkumpulnya orang, khusus aktivitas Idin Setil Serentil Bajal Saraba. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada seluruh penjual dan pembeli ataupun konsumen, pertama, wajib semua pakai masker. Saya ulangi, wajib pakai masker. Kalau tidak pakai masker, tidak usah singgah di sini. Termasuk penjual, kalau tidak pakai masker, tutup. Saya punya kewenangan untuk menutup, karena ini sifatnya esensial. Bukan permanen, ini tempat jualan. Ya, saya ulangi, wajib pakai masker. Walaupun makan dan minum, silakan dibuka. Tapi kalau sudah lain, makan atau minum, dipakai. Itu yang pertama. Kemudian, jaga jarak. Saya minta pada penjual untuk memasang kursi yang sudah paten jaga jaraknya. Ya. Saya minta kursinya dijaga jarak. Saya sudah sampaikan beberapa kali, kalau tidak dipatuhi menjadi perhatian khususnya pada penjual. Ya, tolong dijaga jaraknya, jadi kursinya diatur. Nah, kursinya diatur. Kemudian yang ketiga, tempat cuci tangan di setiap tempat jualan. Ya. Kemudian, saya ingatkan kepada khususnya penjual untuk selalu menjaga kebersihan di area. Ya, saya minta sama-sama kepada saudara-saudari semua untuk menyemprot. Ya, maksudnya menyemprot. Bagaimana caranya? Tergantung dari kalian semua. Yang penting, mau bermohon ke pemerintah kelurahan, silakan. Ya, kita mau tahu dalam satu minggu ini ada kegiatan penyemprotan di sini. Tapi saya mau penjualnya yang inisiatif. Karena ada yang berkepentingan. Itu. Kemudian, apabila dalam kegiatan aktivitas jual saraba ini ada yang tertapa khususnya, apalagi kalau penjualnya, maka semua saya tutup. Selagi semua saya tutup. Ya. Karena ini tempat jualan sifatnya insidentil, bukan permanen. Kecuali yang punya tempat jualan rumah, oke, itu permanen. Tapi kalau semua di bawah hujan, di atas dot, itu insidentil, tanggung jawab camat. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian baik pembeli maupun penjual. Ya, kemudian saya ulangi lagi, khusus penjual
Kalau ada yang tidak pakai masker, pembelinya tolong jangan suruh masuk atau duduk. Tambahan khusus petugas parkir untuk selalu menata parkirannya. Ya, menata parkirannya, jangan membuat kemacetan. Ya, itu barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi target kita semua. Terima kasih. Ini dari pemerintah Kecamatan Bantuala. Negara Bos sebagai gugus tugas kota Makassar ingin menyampaikan kepada seluruh tujuan dan pengunjung ataupun pembeli ataupun konsumen dalam rangka penanganan COVID-19 di khususnya di Kecamatan Bantuala ini mengingat jalan mereka adalah tempat berkumpulnya orang khusus aktivitas Idin Setil Serentil Bajal Saraba. Oleh karena itu saya ingatkan kepada seluruh penjual dan pembeli ataupun konsumen, pertama, wajib semua pakai masker. Saya ulangi, wajib pakai masker. Kalau tidak pakai masker, tidak usah singgah di sini. Termasuk penjual, kalau tidak pakai masker, tutup. Saya punya kewenangan untuk menutup, karena ini sifatnya esensial. Bukan permanen, ini tempat jualan. Ya, saya ulangi, wajib pakai masker. Walaupun makan dan minum, silakan dibuka. Tapi kalau sudah lain, makan atau minum, dipakai. Itu yang pertama. Kemudian, jaga jarak. Saya minta pada penjual untuk memasang kursi yang sudah paten jaga jaraknya. Ya, saya minta kursinya dijaga jarak. Saya sudah sampaikan beberapa kali, kalau tidak dipatuhi menjadi perhatian khususnya pada penjual. Ya, tolong dijaga jaraknya, jadi kursinya diatur. Selain kursinya diatur. Kemudian yang ketiga, tempat cuci tangan di setiap tempat jualan. Ya. Kemudian saya ingatkan kepada khususnya penjual untuk selalu menjaga kebersihan di area. Ya, saya minta karena kamu jawab saudara saudari semua untuk menyemprot. Ya, untuk menyemprot. Bagaimana caranya? Tergantung dari kalian semua. Mau bermohon ke pemerintah kelurahan, silakan. Ya, kita mau tahu dalam satu minggu ini ada kegiatan penyemprotan di sini. Tapi saya mau penjualnya yang inisiatif. Karena ada yang berkepentingan. Itu. Kemudian apabila dalam kegiatan aktivitas jual saraba ini ada yang terpapar khususnya apalagi kalau penjualnya, maka semua saya tutup.
Saya ulangi semua, saya tutup. Ya. Karena ini tempat jalan sifatnya interior, bukan permanen. Kecuali yang punya tempat jalan rumah, oke, itu permanen. Tapi kalau semua di bawah hujan, di atas dot, itu interior, tanggung jawab tamat. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian baik pembeli maupun penjual. Ya. Kemudian saya ulangi lagi, khusus penjual, kalau ada yang tidak pakai masker, pembelinya tolong jangan suruh masuk atau duduk. Tambahan khusus petugas parkir, untuk selalu menata parkirannya. Ya, menata parkirannya, jangan membuat kemacetan.